Aku bertemu suamiku saat usiaku 17 tahun. Aku di kolam renang, dia mendatangiku. Dia mengajakku minum bir dengan teman-temannya. Aku tidak bilang umurku. Berbulan-bulan kemudian saat dia tahu aku tinggal sendirian, dia menerimaku. Aku masih SMA. Greg begitu lembut, baik, sampai sekarang. Kami tinggal di apartemen di Santa Rosa saat lahir putra pertama kami, Casey. Tidak lama setelahnya, Jim lahir. Pendeta kami akan datang hari ini untuk berkati rumah. Itu sudah jadi tradisi kami selama 18 tahun. Ini akan selalu kami kenang. Casey ikut angkatan laut. Dia akan pergi untuk pelatihan minggu depan. Terberkatilah dia sekarang dan selamanya dan sepanjang zaman. Kita berdoa untuk kehidupan, kedamaian, kesehatan, dan keselamatan bagi semua yang tinggal di rumah ini. Jauhkan mereka dari bahaya. Berikan kehidupan sejahtera dan damai, serta limpahkan semua hal yang baik. Bagi hamba-hambamu, Gregory, Gay, Casey, dan James, dan jaga mereka selama bertahun-tahun. Sebelum kita mulai, aku mau bersulap. Casey, ini impianmu selama ini. Kalahkan mereka. Bersulap. Bersulap. Pasar, Bang. Mari kita bahas seberapa cepat pasar ini memburuk. Lehman yang memiliki 25.000 karyawan akan... Ini mungkin resesi paling serius dalam puluhan tahun. Artinya hidup warga Amerika seperti yang kita tahu akan segera... Greg, duduklah. Silakan. Seperti yang kita tahu, kita mengalami kemunduran dan harus menyesuaikan. Kami sudah cari semua solusi, tapi dengan keadaan ini... Pertemuan ini soal pemutusan hubungan kerja. Ini, terimalah pesangon untukmu. Harap dilihat, ini cukup besar. Kami ingin membantumu mandiri. Bukan cuma kamu hari ini. Bukan hanya kami, pasar menurun di mana-mana. Saya tidak seharusnya bilang ini, tapi saya minta maaf. Hei ya. Hei, nak. Ku dengar dari ibu apa yang terjadi. Aku ikut sedih. Terima kasih. Itu di luar dugaan, tapi kita cari cara. Gimana di sekolah? Kami mulai daftar ke perguruan tinggi. Aku mau coba ambil beasiswa lari. Mungkin gak akan dapat beasiswa penuh karena waktuku, tapi bakal ku coba. Dan mungkin dapat sebagian. Kami akan berusaha semampunya dimanapun kamu diterima. Makasih ya. Besok sekolah. Kamu mau tidur? Ya. Selamat tidur ya. Selamat tidur, nak.
Aku harus milih satu malam di minggu ini untuk beresin kantorku. Mereka nggak mau kalau selama jam kerja. Kira-kira kapan? Rabu? Aku mencintaimu. Aku telepon makan siang ya. Udah kerjain esai buat kelas Fleischer belum? Yang mana? Soal Arabi. Arabi? Dari Dublinhurst. Berapa lama lagi? Sekitar 20 menit. Oke. Berbuat salah, terjatuh, menang, menciptakan kehidupan dari kehidupan. Malaikat muncul di hadapannya untuk membuka dalam sekejap gerbang segala jalan kesesatan dan kemuliaan secara terus-menerus. Tiba-tiba dia berhenti dan mendengar hatinya. Cinta tak melihat dengan mata, tapi dengan pikiran. Karena itu, Dewa Asmara bersayap, buta dilukiskan. Pikiran cinta tak merasakan penilaian jua. Bersayap dan tanpa mata, tampak tergesa-gesa. Karena itu, dikisahkan cinta sebagai anak. Karena dalam memilih begitu sering terjebak. Sebagai anak yang tak bisa dipercaya. Jadi cinta bersumpah palsu di mana-mana. Ini dari Pak Rauten. Anna. Hablemos nosotras, hablemos vosotros. Pak Rauten sebenarnya nggak manggil kamu. Tapi catatannya? Iya, aku yang nulis. Aku cuma mau bicara sama kamu, tapi karena kita nggak sekelas, jadi kupikir kenapa nggak nunggu sampai jam makan siang? Jam makan siang selalu ramai, dan waktunya pendek. Kupikir ini lebih baik. Sejak kapan kamu ambil kelas bahasa Spanyol? Udah lama. Oh ya? Kita harus balik ke kelas. Apa bahasa Spanyolnya itu? Bahasa Spanyol buat apa? Kita harus balik ke kelas. Deberíamos volver a clase. Deberíamos volver a clase. Apa bahasa Spanyolnya matamu indah? Hey. Hey. Kamu bisa antar aku? Bisa. Kamu selalu kencan pertama di sini. Kamu mau jadi aktris? Nggak tahu. Kayaknya aku kurang mahir. Apa? Ya, buat lanjut kuliah dan semacamnya gitu, saingannya banyak banget.
Tapi kamu hebat. Makasih. Kamu harus lihat kegiatan di kelas aktingku. Kamu pasti mikir kami semua itu gila. Maksudnya? Ya, jadi gini. Guru minta kita nyoba berbagai latihan biar lebih mahir. Seperti main cermin. Kamu tahu nggak? Mau tunjukin nggak? Kamu mecahin cerminnya. Aku tahu maksudmu. Aku ngerti sekarang. Apa itu? Apa yang barusan kamu kantongin? Terlihat keren. Batunya. Aku suka nyimpen kalau warnanya, teksturnya, atau bentuknya beda. Boleh kulihat nggak? Boleh. Simpan aja. Oke. Kamu gak perlu masukin catatan kalau mau ketemu aku lagi loh. Kamu gak perlu jalan pulang dari sekolah lagi. Kamu sibuk apa pekan ini? Kenapa? Maksudku, enggak. Enggak sibuk kok. Oke, boleh aku telepon? Iya. Iya. Annie? Kamu pulang telat? Oh iya, tadi aku... Teman sekolah nganterin aku, dan kami nongkrong sebentar. Andrew? Jim, ibu gak kenal. Apa dari kelasmu? Iya. Oh. Ibu rasa ada baiknya kamu mulai mencari, kamu tahu? Di usiamu, pacaran itu bagus. Aku gak pacaran, Bu. Oke, saat kamu putuskan buat pacaran, kamu gak perlu batasin diri cuma ke satu orang. Kamu bisa... punya banyak pasangan, cari yang kamu suka, lalu akhirnya saling merasa cocok. Aku bahkan belum pernah punya pacar. Bagus. Jadi kamu bisa bereksperimen. Tante Iren, Sonia, di sini. Aku coba kasih dia makan siang. Dia ngeluh soal cara aku bikinnya. Aku dihina, aku berhenti. Oh Sonia, tolong. Tantemu nggak pantas di tempat ini sendirian. Dia butuh dirawat sepanjang waktu di panti. Aku tahu. Aku bayar buat yang ini. Ya, nggak perlu. Tolonglah. Udah, nggak apa-apa. Semoga kamu beruntung. Terima kasih. Oke, mari kita mulai, Pak Albright. Keberatan jika saya panggil Greg? Silakan. Ngomong-ngomong, ini baru bagiku. Bertemu perekrut seusiaku. Saya tadi lihat di CV-mu, jadi kita bahas dari atas ya. Ceritakan soal latar belakangmu. Aku nggak mau dengar ocehanmu. Sonia tadi berhenti. Ini kedua kalinya dalam 6 minggu. Aku bisa ganti uangnya. Pakai apa, Tante? Kalau aku gak punya apa-apa, itu karena dia mencuri dariku. Sama sepertimu. Saya manajer portofolio dan ahli strategi investasi. Dan apa gelarmu CFA? Bukan, saya pernah coba tapi berencana untuk coba lagi. Greg, ceritakan soal kelebihanmu. Tentu, saya teratur, metodis. Jika ibu tanya rekan kerjaku, mereka akan bilang saya perencana.
Bagaimana dengan kelemahanmu? Gak apa-apa. Tante, mungkin udah saatnya kami membuat hidup Tante lebih mudah. Tante setuju? Kami bisa carikan panti. Ada yang merawat Tante dan Tante bisa bahagia. Enggak. Aku belum selesai bicara. Enggak, aku gak mau pindah. Tante gak bisa tinggal di sini lagi sendirian. Kamu benci aku, kamu mau membuangku. Aku gak benci Tante, aku mau bantu. Aku gak bisa bayar semua ini lagi, Tante. Aku mengurus kamu saat ibumu menyerah sama hidup. Aku korbankan segalanya untuknya. Aku tahu. Kita semua mau gaji lebih. Saya mau menafkahi keluargaku. Saya berusaha untuk hal itu. Dan saya terus kembangkan keterampilan saya agar lebih baik. Keluarga itu seperti perusahaan. Kita bayar tagihan tepat waktu. Pada tahun tertentu, ada beberapa hal yang baiknya dilakukan dan ada hal yang baiknya ditangguhkan. Seperti orang yang memegang kendali. Tolong keluar dari rumahku. Keluar dari rumahku. Sayang sekali, Tris nggak bisa datang. Ya, dia juga. Dia mungkin belum mau aku bilang ini ke kalian, tapi sebenarnya dia memulai pekerjaan kedua. Dia terima izin real estate-nya buat memenuhi kebutuhannya. Bagus dong. Itu bagus sekali. Ya, itu bagus sekali. Dia bisa jadi bosnya sendiri, atur jam kerjanya sebagai agen. Ya. Dan pendapatannya nggak ada batas, penghasilannya sesuai yang dia jual. Enggak, kami udah cari tahu dan sudah lama sejak dia ditugasin. Ya, mungkin sebaiknya dia bandingin broker, karena kerjasama dengan pihak yang nawarin paket kompensasi tertinggi memang menarik. Tapi pasti ada orang yang paham dan juga kompeten. Bro, udahlah. Kami nggak butuh saranmu. Kami itu pecundang kayak kami. Oke, kami udah beres. Kamu juga? Iya, bagus. Jim, mau bantu beresin? PHK. Nyebelin banget ya. Tapi aku gak paham kamu bisa tahan sama bisnis kejam itu. Aku tahu mereka terpaksa, tapi ayolah, kita punya keluarga. Apa ada cara lainnya? Kamu harus bikin dirimu tidak tergantikan. Ya, contohnya aku sendiri, pemeriksa jamur. Jamur pasti selalu ada. Aku kira kamu cuma sementara lakuin itu. Ya, aku juga. Nggak kerasa udah 20 tahun. Terus, kenapa kamu nggak ganti kerjaan? Kurasa kamu yang dapat perubahannya, ya kan? Apa maksudmu? Ya, makan malam enak, mobil bagus, kode pos. Kurasa keinginanmu melebihi kemampuanmu. Kami kelas menengah. Semua orang juga bilang begitu. Dan kami berbagi, kami juga beramal. Rendah hati juga membanggakan, ya kan? Maksudmu aku pantas ngalamin ini? Seluruh negara juga. Aku sudah penuhi kewajibanku. Aku nggak serakah. Aku selalu bersikap etis. Sama seperti ayah. Coba lihat nasibnya sekarang, bangkrut di panti jompo. Penangguhan pajak, kartu kredit yang udah limit dan juga sekarang dia tanggung akibatnya. Dan kamu harus tetap selalu unggul. Selalu. Hey. Anne di sini? Iya, ada. Hai. Makasih, Tol. Hai, Jim. Hey.
If you need assistance, I'm just calling it. And I don't need no details. As long as you gon' be well. Pakai BH-mu di kepala. Tukeran baju sama orang di kirimu. Oh. Empat kali. Apa? Oke. Oke. Duduk dengan mata tertutup selagi tiga orang di kananmu giliran nyium kamu. Nilai setiap ciuman dari 10. Ini konyol banget sih. Oke, okay, baiklah. Enam. Tujuh. Sepuluh. Dia agak aneh. Maksudmu? Dia itu awkward tahu. Menurutku nggak awkward, justru imut. Iya, dia imut, tapi dia berbeda. Aku suka dia. Iya, kamu suka semua orang. Kalau menurutku gaya pakaiannya itu aneh, ya kan? Kayak udah tua gitu. Iya benar. Terus dia jarang nongkrong. Itu pesta pertama yang dia datengin loh. Dia bukan cowok kayak gitu tahu. Cowok kayak apa? Dia gak butuh kelompok yang besar. Kamu ngegebet dia? Apa ini? Hadiah ulang tahun yang terlambat. Kamu gak perlu ngasih kado. Tapi aku mau. Buka aja. Lagu campuran. Aku mau dengerin.
bisnis memang sedang berjalan agak buruk. Ya, tapi kita akan mencoba terus. Bagaimana lagi? Kamu mau berbuat apa? Maksud Tante apa? Tadi ku dengar panggilan teleponmu. Greg tidak bekerja. Terima kasih. Ah, tenang aja. Negara ini, aku nonton berita, semua menurun, semua naik turun. Hidup sampai 60 tahun, punya 20 karir. Benar. 30. Kamu tahu, itu yang dialami ibumu. Dia nggak bunuh diri. Hidupnya yang direnggut. Membesarkanmu sendirian. Dia merasa putus asa. Narkoba dan miras nggak membantu. Gereja nggak punya jawaban. Kamu terlalu muda untuk tahu. Aku lihat dia. Dia seperti layu. Itu akibat dari putus asa. Aku rindu ibu. Dia pasti bakal hujat aku sekarang. Kamu tahu dia pasti bakal hujat aku. Melihatku kayak gini. Misalnya, jadi Iren, ku dengar kamu mulai gila. Iya. Aku tahu. Benar, aku mulai gila. Kay, jangan pendam semuanya seperti ibumu. Itu gak baik. Bagikan, berikan. Kamu harus bicara. Tante, aku prihatin sekali dengan keadaan Tante. Enggak, kamu salah. Kamu salah, aku diberkati. Aku punya kamu. Ya, Tante. Ada aku. Siapa nama rekan kerjamu? Heather? Bukan, yang cerewet. Rosalind. Dia ada di sini? Aku nggak bakal ngebiarin kamu terpojok. Aku memikirkanmu, Greg. Aku mau tahu pendapatmu soal resesi yang mengerikan ini. Apa aktivitasmu sehari-hari terganggu? Tentu, sama seperti orang lain. Apa perkiraanmu? Keadaan cuma bakal membaik, ya kan? Oh, aku senang dengarnya. Nanti ku telepon ya. Aku butuh saranmu, apa aku harus tahan atau tarik investasi? Tentu, aku siap. Telepon kapan saja. Ibu? Kita cuma berdua? Akhirnya membangun tim yang... Itu dia. Iya kan? Itu benar, seperti kamu dan aku intinya. Dan saat kerja, serius, itu benar loh. Kamu bisa aja. Ah, masa aku iya? Aku rasa energimu positif. Oh ya? Semua rekan kerja suka sama kamu. Ah, masa iya sih? Ya, serius. Aku suka semua orang loh. Kalau ini. Kita cocok terima jadi kasih, sayang. Yeah. Finch. Apa? Finch Hughes. Bukan, aku Greg Albright. Bukan Greg, aku Finch. Kita ketemu tahun lalu di pesta kayak gini, ya kan? Oh ya, maaf. Kamu di perbankan, ya kan? Benar. Ya, ingatanmu bagus sekali. Iya.
Untung aja kamu berhasil bertahan ya. Soalnya orang-orang itu dipecat di seluruh negara loh. Ya, aku salah satu yang beruntung. Ah, syukurlah kalau begitu. Kamu beneran mau? Iya. Aku gak bilang di depannya kan? Kayaknya. Itu pengaruh minum. Enggak. Ayo. Apa? Berdansa denganku. Kamu harus dansa denganku. Aku gak suka dansa. Yang lain gak berdansa loh. Tapi kamu jago berdansa. Kamu tuh pelupa ya? Lupa apa? Ini hari jadi kita. Maaf, aku... Coba bilang, selamat hari jadi untukmu sayang. ...21 tahun. Aku mencintaimu, Kay. Selamat hari jadi. Aku juga mencintaimu. Apa bakal ada yang berubah? Apanya yang berubah? Gak ada. Bagus. Aku cinta kamu. Mau ibu tata rambutmu malam ini? Enggak. Kamu mau ketemu di musim panas ini? Kenapa enggak? Ya entahlah, ibu pikir kamu mau kuliah. Entah, kamu bakal mulai mikirin itu. Ibu bangga sama kamu. Kamu diterima di program yang bagus sekali. Akan ada guru baru yang menarik dan orang-orang baru. Kenapa ibu bilang gitu? Ibu cuma... Kamu kayak gak bahagia. Ibu kira itu karena Jim. Ibu gak mau kebahagiaanmu bergantung sama satu orang. Terutama anak lelaki. Ibu ingat kakekmu kasih ibu satu set porselen saat ibu seusiamu. Kakekmu bilang... Ibu gak akan lupa, dia bilang, ibu gak butuh lelaki. Ibu gak perlu menikah untuk mendapatkan hal-hal baik. Kamu akan memulai hidup baru ini. Kamu paham gak? Hidupmu sangat cerah. Dunia penuh kemungkinan dan pengalaman. Ibu gak mau kamu lewatin itu. Ibu mau kamu siap untuk semua itu.
harusnya. Jangan lihat. Aku gak mau alisnya jelek. Kamu gak boleh megang kendali, itu intinya. Aku suka giliranku. Gimana poseku? Gitu aja. Aku diterima kuliah. Di mana? New York. Itu pilihan pertamamu? Mm-hmm. Selamat ya. Kita harus rayain. Kamu mau ngapain? Aku bilang ke kamu karena aku gak tahu bakal gimana nantinya. Maksudmu? Soal kita. Aku gak ngerti. Kita bakal berpisah. Menurutmu gimana? Pasti bakal susah, tapi kita bisa telepon dan tetap ketemu. Kalau kamu mau. Kamu enggak? Enggak tahu, kayaknya aku belum rencanain sejauh itu deh. Kita enggak perlu tahu itu sekarang. Lagian itu juga masih lama, ya kan? Iya. Iya. Aku cuma pengen santai. Maksudnya santai? Gampang. Udah beres. Saya yang urus pajak kami. Dan saya tahu kami sudah minta diperpanjang 2 kali. Tapi saya mau tanya, apa bisa sekali lagi? Itu tidak bisa. Dan karena itu, sekarang kami harus memeriksanya dulu. Saya mengerti. Itu pemasukan tahun lalu kan? Ya. Bisa saya lihat? Saya nggak butuh ini. Atau yang ini. Ada salinannya kok. Dan ada rekening koran. Apa suami ibu sakit? Kenapa dia nggak bekerja? Dia di PHK musim gugur lalu. Dia lagi cari kerja. Kami berusaha agar dia kerja lagi. Kalau nggak sakit dia harus cari pekerjaan dong. Apapun itu. Saya mengerti. Tapi kerja upah minimum akan membatalkan PHK-nya. Bahkan kerja upah minimum akan lebih baik dibandingkan kondisi sekarang loh, Bu. Kami ingin mencari pekerjaan yang setara dengan latar belakangnya. Tentu. Tapi kami perlu lihat strategi untuk mengatasi ini. Kami harus lihat upaya yang jelas dulu. Sudah pertimbangkan untuk pengiritan ya? Maksud saya yaitu, contohnya pindah seperti itu. Ya. Sudah 6 bulan. Gimana pendapatmu kalau aku kerja sambilan? Kenapa? Kulihat anggaran kita untuk musim gugur dan menurutku itu bakal bantu kita semua. Ada banyak panggilan balik minggu. Aku tahu. Ya, aku tahu. Ini cuma rencana cadangan. Kamu takut? Enggak. Kalau gitu kenapa? Kita harus punya rencana kalau-kalau... Keadaan makin parah? Untuk sementara. Oke. Mau makan malam apa? Gak perlu, aku puasa. Apa? Aku puasa tiap hari Minggu, katanya itu menyehatkan. Aku gak suka ide itu. Apa yang kamu suka belakangan ini, Kay? Kayaknya kita harus bicara soal bikin perubahan besar.
kita sepakat nggak bakal jual rumah ini. Kalau nggak ada perubahan, terpaksa harus kita jual. Tolong jangan gegabah. Kita nggak mungkin punya pilihan. Harus kasih apa pada mereka? Kita nggak bisa lindungi mereka. Jim harus seperti Casey dan pergi sejauh mungkin dari kita. Di rumah? Tidak, tidak ada. Apa dia tahu kamu mau kesini? Enggak. Tante tahu kapan dia pulang. Hai, Bu. Ibu beritahu Jimmy kalau kamu mau keluar. Gak apa-apa. Hai. Aku cuma mau tahu soal hubungan kita. Entahlah. Semuanya. Boleh aku telepon? Terserah. Kita putus. Kamu gak perlu ngomong gitu. Aku peduli sama kamu. Kita bersenang-senang. Jadi semua ini cuma senang-senang? Di mana kebahagiaan dalam hidup yang tidak bercampur kesedihan. Di mana kemuliaan di bumi yang tetap teguh dan tidak berubah. Ibu bagi mentari yang tidak pernah terbenam, peliharalah mereka yang menaruh harapan padamu, agar ketenangan diberikan padanya yang kini sudah berpulang.
Aku lupa bilang nih, aku keterima magang lewat ayahku. Oh ya? Di mana? Pain Waterhouse di New York. Pain? Seriusan? Wah, selamat ya, bro. Rasanya nggak sabar deh. Dimulai 3 minggu lagi kok. 3 minggu? Cepet juga. Aku ikut senang. Kalau kamu gimana? UCLA. Kok nggak bilang kamu keterima sih? Dasar. Baguslah. Makasih ya. Aku bakal terus berlari. Biar makin hebat. Udah lupain aja. Iya. Lupain aja ya. Iya. Iya, pasti. Woi. Bentar. Aku mau nanya sesuatu. Iya? Iya, pokoknya. Kamu mau nanya. Kamu udah nidurin dia belum? Hah? Seriusan, bro. Kamu ada saran buat aku gak? Hampir berminggu-minggu aku coba tapi gagal terus. Di sepanjang enggak. Kalau kalian pernah gituan kan? Tunggu, kenapa tuh? Hey. Lo gila ya? Stop! Hentikan! Lepas! Apaan sih lo? Kamu ini kenapa sih? Kamu pulang cepat. Pestanya ngebosenin. Oh ya? Ena ada di sana? Enggak. Hei Ena, ayah dan ibu sudah bicara dan kami mau bicara sesuatu denganmu. Tapi kalau ini bukan waktu yang tepat. Enggak. Kami ingin sederhanai banyak hal. Jadi biar semuanya lebih mudah buat kita semua. Jadi kami putuskan menjual rumah ini. Kita pindah. Ibumu dan ayah bakal pindah, tapi kamu akan mulai di UCLA. Mm-hmm. Itu nggak bakal ngubah kuliahmu sama sekali. Oke. Jadi di mana kalian tinggal? Kami masih belum tahu, tapi kamu nggak usah khawatirkan kami. Kamu tetap fokus untuk belajar saja. Itu yang terpenting. Kamu nggak apa-apa? Mm-hmm. Yakin? Iya. Yeah. Mau ibu buatin sesuatu? Gak apa-apa, aku cuma capek. Aku mau tidur. Oke. Kamu lagi mikirin apa, nak? Gak ada, tenang aja. Ayolah, ayah tahu kamu kenapa. Gimana kamu dan Ann? Ayah ikut sedih. Aku gak tahu harus gimana. Jujur. Aku pengen terus telepon dia. Ya, saya tahu rasanya. Kamu tungguin aja. Sampai kapan? Kalau emang ditakdirkan, dia akan kembali. Tapi kalau enggak... Thank you.
11 September 2001, teriakan USA USA bergaung saat warga mendengar Osama bin Laden tewas. Kita dengarkan di Times Square, warga berkumpul untuk melihat berita terbaru dan merayakan saat teroris paling dicari di dunia sudah tewas. Dengan perayaan berlangsung di Dinas Rahasia Amerika Serikat pembawa penghalang. Dampaknya pun merebet ke mana-mana dan tidak cuma soal politik dan keamanan global, tetapi salah satunya ke industri hiburan seperti musik, film, dan juga games. Beberapa video games kala itu dilaporkan harus menunda jadwal berubah konten. Ya ampun, ngapain kamu di sini? Video game yang lainnya. Kamu minum kopi sekarang? Sejak mulai kuliah harus minum kopi. Gimana cari kerjanya? Lancar, ayah kerja sambilan sana sini. Kita beruntung ibumu punya pekerjaan juga. Ada yang bisa kubantu? Tidak. Jangan cemaskan kami. Kami senang kamu di sini. Coba telepon Paman Randall. Mungkin dia tahu lowongan. Enggak. Orang enggak akan jawab telepon di saat seperti ini. Mereka tahu kenapa kita menelpon. Kasihan ibumu. Kakaknya belum menelpon sejak semua ini dimulai. Padahal rumahnya 20 menit dari sini. Dia gak mau mengontak lagi. Keluarga bisa kejam. Ini bukan salah ayah. Jelas salah ayah. Terus salah siapa? Gimana kabar ibu? Mencoba mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Kadang hal yang sangat kecil. Berat melihat ayahmu sekarang. Dia bilang semuanya baik-baik saja. Dia gak mau ngabisin sepeser pun. Suatu malam ibu sampai takut. Dia bilang, lebih baik aku mati daripada hidup. Itu gak benar. Sulit baginya untuk menerima itu. Dia merasa seperti seperti mengecewakanmu dan Casey karena keadaannya sampai begini. Tolong terima ini, Bu. Apa ini? Kujual komputer dan perlengkapan olahraga aja. Oh, enggak. Ibu enggak mau. Ayolah, ini. Bu. Ibu enggak mau kamu jual barang. Tapi aku mau. Ibu gak perlu bilang ke ayah, tolong terima aja. Aku mau bantu. Hey. Lama gak ngobrol. Aku dengerin album yang kamu buat untukku dan mikirin kamu. Aku cuma mau bilang maaf soal perbuatanku yang dulu. Kamu pasti benci aku.
aku sudah lebih dewasa. Kalau kamu mau ngobrol lagi, aku mau kok. Halo? Hai. Hai. Senang dengar suara kamu. Aku gak benci kamu. Kamu baik banget sih. Ini dia orangnya. Makasih, bersulang. Bersulang. Ada kabar baru apa nih? Balik sama N. N yang itu ya? Iya. Jadinya balikan lagi? Cuma ngobrol. Udah baik kan? Iya. Oke. Ya udah, bilang aja. Seriusan? Ngapain sih balikan lagi? Kamu gak kapok apa? Kita ini masih muda tau. Pikiran kita tuh bisa kemana-mana. Dapat uang banyak, ketemu wanita cantik. Pikirin ya, apa yang bakal kita lewati nanti ke depannya. Kamu harus coba semuanya deh, cari yang kamu suka. Kita harus manfaatin waktu liar ini sebaik mungkin, bro. Nih misalnya sekarang nih, aku mau nyapa cewek yang ada di sana, mau tau nggak? Sebentar ya, atau gini aja. Kamu mau ikut gak? Hah? Enggak. Gimana? Ada 1, 2, 3 loh. Aku bisa buktiin maksudku yang tadi, bro. Ya udah sana. Silakan, aku di sini. Kamu ganti gaya rambut? Oh iya, iya, emang ku ganti. Kamu masih kaya dulu, tapi itu bagus sih. Terima kasih. Kita pergi? Iya. Mau tinggal di New York, abis beres kuliah? Aku belum tahu sih, wisuda masih lama. Padahal tahun depan dan aku lagi nyari-nyari magang sih. Kayaknya kamu cocok di sana. Maksudmu apa? Soal di kota. Cocok buat kamu. Kamu gimana? Masih suka lari? Iya. Waktuku makin baik. Aku mau nonton kamu lomba lagi. Udah punya pacar belum? Belum. Belum? Iya, serius. Siapa nih cowok terakhir yang beruntung? Dia gak beruntung. Kami kencan. Ya, kencan beberapa kali, nonton bareng, lalu udah. Gitu aja. Maksudmu buruk? Bukan, dia yang ghosting. Begitulah kebiasaan di sana. Terburu-buru, tapi gak kemana-mana. Kalau kamu mau dengar cerita menarik, kamu bakal kecewa sama ceritaku. Kamu gimana? Pasti pernah pacaran beberapa kali kan? Enggak. Masa iya? Ayolah Jim, ceritain teman kencanmu. Jujur ya. Tahu enggak? Tadinya aku mau cerita sampai detail dan karena kamu bilang kamu jomblo, aku gak mau bikin kamu malu, jadi... Oh, oke. Kamu ternyata banyak diminati, oke. Laku. Kamu tahu laku sendiri.
Barusan kenapa? Tatapan kamu, reaksi kamu. Kamu mau kayak dia? Apa? Menikah? Bukan, maksudku kamu difoto seperti itu. Mungkin. Tapi aku nggak mau di sini. Maunya di tempat yang kuanggap rumah lah. Aku lihat-lihat album foto pernikahan Jepang sebelum terjadinya Perang Dunia I. Jangan tanya kenapa ya. Dan aku suka sama mesranya mereka. Rasanya nggak kayak foto glamor atau majalah gitu. Tiap pengantin wanita merasa sangat personal. Di tempatnya sendiri, di rumah mereka. Ada souvenir di sekitar mereka, ada keluarganya, dan ya rasanya kayak nyata dengan begitu. Mau minum air atau apa enggak? Boleh, aku ambil sendiri. Kamu tunggu sini ya. Kamu ditato? Tahun lalu. Ada gadis di kota menatoku. Aku suka. Sekarang apa? Buat kita. Kalau kamu maunya apa? Ini. Jam berapa pesawatmu besok? Siang. Aku antar ke bandara ya? Jangan. Tapi aku mau. Enggak, nanti kamu sedih. Gak masalah. Aku cinta kamu. Sungguh, sejak dulu, aku mau kamu tahu itu. Aku juga cinta kamu. Jangan nangis. Aku cuma bahagia. Aku kangen kamu. Kenapa tirainya nggak dibuka?
Nanti terlalu panas. Jangan duduk dalam gelap. Ada panggilan balik hari ini? Ada panggilan balik? Kamu tahu kalau ada. Kita duduk bareng malam ini dan perbaharui resumemu, ya? Kenapa kita nggak coba ngobrol kayak biasa saja? Apa katamu? Bisa kita bersikap seperti suami istri pas kamu pulang? Jangan langsung bahas daftar tugas. Aku cuma nawarin bantuan. Tapi itu seperti omelan. Ya, tapi saat aku pulang kerja, nggak ada makan malam, tapi TV nyala, mungkin aku harus sedikit ngomel kali. Mau kemana kamu? Ke gym. Dengar, maafin aku. Bukan maksudku untuk membahas tugas. Aku cuma mau pas pulang, semuanya berubah. Kamu kan udah ke gym tadi pagi. Greg. Kita bukan teman sekamar. Kita harus bicara dan hadapin ini bersama. Aku tahu kamu gak bahagia. Percayalah, aku juga gak bahagia. Kamu jangan malah pergi gitu dong. Ini seperti kotak. Ayolah, kita bisa jalan-jalan. Aku mau jalan-jalan dan dengarkan soal kerjaanmu. Aku gak mau dengar soal stafmu atau masalahmu. Aku cuma mau nonton pertandingan. Maaf kalau aku bikin kamu bosan. Stop. Ya, serius. Aku harus lebih menarik buat kamu. Stop. Kamu pikir kamu menarik buat aku? Kamu pikir aku suka ngelihat kamu duduk dan nonton TV seharian? Setidaknya saat ke gym, kamu tetap harus pakai cincin kawinmu dong. Cukup. Kenapa? Kamu gak mau gadis dari kelas Pin tahu kalau kamu udah nikah? Jangan merasa rendah. Oh, aku merasa rendah. Semua ini bikin aku merasa rendah. Seolah aku gak terlihat. Kasihani dirimu di tempat lain. Memang itu mauku! Aku ingin sekali kabur, Greg. Tapi tidak. Aku di sini bersama kamu. Aku gak pergi seperti yang kamu lakuin. Gimana perasaan kamu kalau aku pergi? James mengidap pneumotoraks spontan di sisi kanan dan itu artinya ada robekan di paru-parunya. Udaranya keluar masuk antara paru-paru dan juga dinding dada dan menekan paru-parunya. Makanya dia sesak nafas. Oke. Jadi kami akan buat sayatan sekitar 2 cm ke dalam tulang rusuknya dan masukkan selang ke dalamnya seperti itu. Dia naik penerbangan larut malam. Hmm.
Bernapas. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang napas. Lepaskan. 5, 6, 7, 8. Kamu bisa sekali lagi. Pesawatku jam 3. Aku bisa antar kamu? Enggak. Jangan. Ibuku yang antar. Aku mulai lelah sama perpisahan ini. Aku juga. Makasih ya. Kapan kamu mutusin? Bulan lalu. Maaf, Jim. Kamu gak bisa nikah sekarang. Ibu tahu, kamu dan Anne sudah melalui banyak hal. Tapi ini terlalu cepat. Kamu udah bicara dengannya? Belum. Sama ibunya? Nanti. Ibu juga mau kasih pendapat soal ini, nak. Kalau ibu gak setuju... Ibu merasa rumah ini runtuh. Dulu gimana ayah melamar? Apa ibu udah menuganya? Kayaknya gitu. Sejujurnya, ibu tahu dia belahan jiwa ibu. Walaupun ibu masih muda. Ibu rela mengubahnya? Cincin ini indah sekali. Saya ingin tahu kenapa kamu ingin ketemu saya. Ada apa? Aku mau ke New York untuk wisuda Anne. Dan berencana melamarnya, jadi aku datang untuk minta izin. Saya tahu kamu cinta putriku, tapi cinta nggak harus ada akhir. Kalian berdua punya apa yang kalian butuhin sekarang, itu cukup. Aku siap untuk itu selamanya. Gimana kamu akan menikahinya? Dengan apa? Aku kerja dan berencana lulus kuliah. Nanti tinggalnya di mana? Di apartemen. Di mana? Dimanapun dia mau. Kami cari, kami akan milih-milih. Kenapa kamu mau menikah sekarang? Padahal dia lagi kuliah juga. Dan saya yakin kamu punya rencana juga, kan? Aku sadar waktunya tidak akan pernah pas. Kenapa menurutmu dia akan jadi istri yang baik? Dia cerdas. Lebih pintar dariku. Dia bersemangat. Dia punya semangat dan aku bisa melihatnya. Kamu pantas untuknya? Aku mau lindungin dia.
aku mau utamakan dia. Dan tidak akan pernah tinggalkan dia. Aku tahu dia sangat berarti bagi Tante. Aku tidak akan kecewakan Tante. Hey. Maaf aku terlambat. Mereka nambahin rute baru. Perusahaan Phoenix menelpon. Mereka mau wawancara secara langsung. Ini kabar baik. Kapan? Aku bilang sih hari Kamis. Aku jadi asisten. Cepat sekali. Ya, tapi firasatku baik soal ini. Mereka terdengar sangat baik. Kita nggak bisa pindah sekarang. Nanti kita melanggar sewa. Greg, kita bisa pindah 10 kali kalau perlu. Kerjaanmu gimana? Aku akan cari cara. Sini. Ini cuma wawancara. Kita harusnya nggak mikir ke jauh. Udah. Nikmatin aja ini. Setidaknya buatku. Kita bisa jalan-jalan. Berkendara, tinggal di penginapan. Enggak. Aku gak mau ngabisin semua uang itu. Maksudku bukan ngabisin uang. Tapi ini soal bersyukur. Soal rasa syukur. Oke. Kita harus bersyukur. Rasanya baru kemarin. Gak ada yang berubah. Aku ingat, setiap musim panas ayahku tetap memilih unit 9 sampai aku SMA. Aku rasa saudaraku itu beruntung. Jangan lupa, kita juga nginap di sini sepulang kuliah. Oh, aku ingat. Aku berpikir, kalau aku nggak keterima di Phoenix. Kenapa kamu mikir gitu? Kalau aku nggak keterima, gimana kalau kita pindah lebih jauh dari sini? Mungkin ke luar negeri, menjadi seorang ekspat? Di mana misalnya? Guatemala. Ekuador, Panama, Costa Rica. Aku udah baca soal itu. Kita bisa beli rumah 3 kamar tidur, hidup dengan $1,500 sebulan. Ada jaminan kesehatan. Pasti itu menyenangkan. Kalau aku kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari anak-anak. Casey sudah pergi, Jim dan Anne. Setelah mereka berdua menikah, cuma mereka. Penerbangannya murah. Mereka bisa berkunjung.
Memang di sini nggak ada tempat untuk kita. Di negara ini, aku nggak tahu lagi. Hey Greg, silakan duduk dulu. Mau segelas kopi atau air putih? Enggak, terima kasih. Pak Kittredge akan keluar sebentar lagi. Pak Albright, Anda sudah siap? Gimana perasaanmu? Baik. Aku tenang. Kita lihat saja nanti. Ya, kali ini kita nggak perlu khawatir. Nggak. Udah nggak. Selama ini aku merasa seluruh dunia terbuka dan ingin menelan kita. Tapi kamu bantu kita untuk bertahan. Mereka sudah siap. Kami tunggu di luar ya. Sukses ya. Terima kasih. Ibu terlihat cantik. Manisnya. Ibu gak apa-apa. Ada apa? Gak apa-apa. Ibu ada apa? Semuanya berlalu begitu cepat. Ibu cuma ingin lebih lama sama kamu. Aku gak akan pergi, oke? Okay? Ibu tahu. Semuanya sempurna. Benar. Semuanya sempurna. Thank you.
Dipersilakan saudara masing-masing mengucapkan perjanjian nikah di bawah sumpah. Sayang, kamu tidak bisa menjalani hidup menunggu kebahagiaan. Kamu harus membuatnya sendiri. Pernikahan saja tidak akan membuatmu bahagia. Kamu harus mencarinya dalam kehidupan barumu bersama. Terkadang sampai bertahun-tahun. Kebahagiaan hanya datang melalui usaha. Itulah yang menjadikanmu suami istri. Ibu mau masuk? Mulai dingin ya. Ya, nanti ibu masuk, iya. Oke? Ibu yakin? Saya mau bersulang. Hai nak. Saat-saat bersama ini, liburan, ulang tahun, pernikahan, itu kenangan. Itu yang kita buat. Dan tidak ada yang lebih kuat dan lebih baik daripada kenangan indah. Terutama menyangkut anak-anak kita. Atau rumah. Itu yang terbaik. Jim, Anne, lihat sekeliling. Ingatlah semua ini, sampai semuanya berakhir. Ini akan menjadi penyelamat. Thank you.
Thank you.